Pejabat Bupati Intan Jaya menggelar rapat bersama Kepala OPD. Pemirsa, Pejabat Bupati Intan Jaya, Zacharias F. Mare, Esos MT, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 lalu, telah menggelar pertemuan atau rapat bersama dengan Kepala OPD Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan di kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, Asir Mirip SPD MSI, saat diwawancarai Bapak Pos TV mengatakan, pada hari ini pemerintah daerah Intan Jaya melaksanakan rapat tentang fisik dan keuangan sesuai kebutuhan Kabupaten Intan Jaya. Tadi ada beberapa OPD yang hadir dan melaporkan fisik dan anggaran tahun 2024 dari masing-masing OPD. Kata dia, laporan dari masing-masing kepala OPD akan dirampungkan menjadi satu. Sementara itu, Kabag Keuangan menyampaikan bahwa realisasi keuangan sampai bulan Agustus tahun 2024 mencapai 45%. Kembali ditekankan Sekda Kabupaten Jaya bahwa dirinya bersama PJ Bupati Intan Jaya menekankan kepada Kepala OPD untuk lebih mengenjot lagi karena beberapa bulan lagi sudah akhir tahun. Bantuan Papua Pos TV di lapangan, rapat berjalan aman hingga selesai dan dilanjutkan dengan foto bersama. Alfredo Robi Wihewari melaporkan untuk Papua Pos TV. Saya yang sudah berjalan selama ini berarti sebagai PJ tidak mempercayai ataupun tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan di setiap itu, tetapi juga yang paling penting kaitan dengan tadi Pak Sekda sampaikan. Nah, kami juga nanti dievaluasi, dan evaluasi itu ada kaitan dengan apa namanya serapan juga kita lihat dengan pelaninya. Pelaninya kan ada 30 akan dilakukan evaluasi terhadap itu, sehingga mungkin kita minta kita coba untuk melihat apa sejauh mana setiap OPD melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2024 ini setiap OPD. Jadi ingin kalau bisa satu-satu secara ini mungkin ya kita begini ya dinas ini tahun ini mungkin ya kegiatannya apa saja sampai di mana laporkan satu-satu seperti kita tahu. Nah, nanti kita coba untuk apa namanya rekapnya secara keseluruhan ya, rekapnya secara keseluruhan itu. Sampai di bulan September ini presentasi kemajuan apa namanya serapan kita itu sampai mana dengan anggaran yang nanti ditetapkan tahun 2024 sebesar ini sampai di bulan ini serapan kita sampai di sini dan mungkin kita kumpul di senarai ini dan ini mungkin menjadi sebuah tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh setiap kepala OPD.